Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il alamin wa masalikin wa a'immatil mujtahidin wa qurra'i al-mufassirin wa syarof an-nawawi asy-Syafi'i wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Teksnya sampai mana deh? Paragraf berapa ini? Waktalafu fi adatil masahif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktalafu dan berbeda pendapat sopo ulama. Waktalafu dan berbeda pendapat sopo ulama dalam hal apa? Fi adadil masahifi ing dalam jumlahnya mushaf, ing dalam itungane pira-pira mushaf. Alati yang ba'atha mengirim biha kelawan mushaf sapa Utsman ibnu Affan. Kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa Utsman menstandarisasi rosem. Lalu kemudian para ulama ini berbeda pendapat berapa salinan mushaf yang dibuat oleh Utsman. Nah, itu berbeda pendapat. Jadi salinan mushaf yang kemudian mushaf itu dikirim ke kota-kota besar Islam sekaligus disertai qori pendampingnya untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk membenarkan kalau ada di daerah tertentu itu bacaan Al-Qur'an yang kurang tepat, diluruskan, dibenarkan, dimurnikan kembali. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang berikutnya ini, faqal maka berpendapat sapa al-Imam Abu Amr Ad-Dani, yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani. Aktsarul ulama'i utawi mayoritas ulama, akeh-akeh para ulama, aktsarul ulama'i utawi paling banyaknya ulama, ini pendapat nih, ala anna Utsmana, bahwasannya Utsman ing atase sak temene Utsman. Jadi benar. Paling banyak ulama itu berpendapat bahwa gitu loh. Anna Utsmana iku kataba menulis sapa Utsman arba'anu sakhin ing papat piro-piro salinan, empat naskah.
empat salinan. Naskah itu bahasa Indonesia, tapi itu berasal dari bahasa Arab. Jamaknya nusakh, maknanya salinan. Fabatha, maka kemudian mengirim sapa Utsman ilal Basra, ke kota Basra. Ihdahunna, ing salah satu dari empat salinan mushaf. Kan ini pendapatnya Abu Amr Ad-Dhani, yang beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama itu mengatakan Utsman itu membuat empat salinan mushaf. Empat itu dikirim kemana saja? Basra. Jadi salah satunya dikirim ke Basra. Berarti tinggal berapa? Tinggal tiga. Wa ilal Kufa, dan mengirim sapa Utsman ilal Kufa, ke kota Al Kufa. Ukhra, ing salah satu yang lain. Berarti sudah kalau dua, tinggal berapa? Tinggal dua. Wa ila Syam, dan Utsman mengirim ke kota Syam. Ukhra, ing yang lain, arti ing salah satu yang lain. Wahtabasa, wahtabasa indahu, wahtabasa dan menahan sapa Utsman indahu ing dalam sisi Utsman ukhra ing salah satu yang lain. Jadi yang satu tetap di Madinah, karena Utsman itu kedudukannya beliau itu di kota Madinah. Berarti dikirim ke Basra, Kufah, Syam, dan tinggal di Madinah satu. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi Utsman itu menyalin mushaf yang kemudian dikenal dengan Rosem Utsmani. Itu semua sepakat ulama minimal itu empat salinan. Walaupun kemudian ada yang berpendapat lima, ada yang berpendapat enam, dan ada yang tujuh. Nah, yang tujuh ini yang berikutnya ini. Pendapatnya Abu Hatim As-Sajistani. Waqala, dan berkata atau berpendapat sopo Abu Hatim, Imam Abu Hatim As-Sajistani. Ini mengatakan tujuh. Beliau mengatakan, kataba menulis sopo Utsman, menulis Al-Quran ya, menjadi satu mushaf utuh, sabata masahifa ing pitu piro-piro mushaf. Jadi Utsman menulis tujuh salinan mushaf. Ba'atha, mengirim sapa Utsman wahidan ing satu mushaf, ay mushafan wahidan, ila Makkata, ke kota Makkah. Wa akhara, ay wahidan akhara, satu yang lain, dikirim kemana? Utsman mengirim ila Syam, ke Syam. Wa akhara ila Yaman, dan satu salinan mushaf yang lain dikirim oleh Utsman ke Yaman. Wa akhar ilal Bahrain, dan satu salinan mushaf Utsman mengirim ke kota Al-Bahrain. Wa akhar ilal Basra, dan satu salinan yang lain dikirim atau Utsman mengirimkan ke Basra. Wa akhar ilal Kufa, lalu yang lain lagi dikirim ke Kufa. Yang terakhir tinggal satu ada di mana? Wahabasa, dan menahan
Sopo Utsman bil Madinati kelawan Madinah wahidan ing satu salinan mushaf. Jadi yang satu ditetap disimpan Utsman di Madinah. Jadi intinya Utsman itu melakukan penulisan mushaf dengan menstandarisasi rosem tulisan itu minimal 4 salinan. Tidak ada yang mengatakan Utsman cuma menulis satu jenis, enggak. Jadi minimal 4, bahkan ada pendapat yang mengatakan sampai 7 salinan mushaf. Dulu pernah saya jelaskan, tapi kita ulang lagi. Jadi yang dilakukan oleh Utsman itu kalau bacaan itu sudah terakomodir dalam satu jenis tulisan, maka Utsman akan menulis dengan satu tulisan. Contoh, Malik Yaumiddin. Maka Maliki Yaumiddin itu tulisannya tidak ada alif yang zahirah, tidak ada alif yang tampak, tapi langsung mim, lam, kaf. Kenapa? Karena kalau tidak ditulis alif yang jelas di situ, maka dia bisa dibaca dua. Bisa dibaca pendek, karena ada kiroat yang membaca pendek Maliki Yaumiddin, tapi bisa juga dibaca panjang. Maka kalau yang dibaca panjang, ini kan dulu zamannya Utsman kan belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Maka namanya kemudian para ulama mengatakan itu matobi'i. Apa jenisnya? Ada yang tahu? Matobi'i apa? Matobi'i muqaddari. Jadi hanya dikira-kirakan. Itu namanya dari sisi tulisan, qiraat itu sudah ihtimal di dalam tulisan itu, sudah mencakup, sudah terkandung dalam tulisan itu. Wadduha, ada yang membaca imalah. Wadduhi. Tulisannya sama enggak? Sama tulisannya. Barulah kemudian kalau ada qiraat resmi diteliti dan qiraat itu sambung sampai Rasulullah. Umpama qiraat yang di Madinah itu enggak pakai wawu. Sari'u ila mangfiratin mir rabbikum. Yang berkembang di Kufah itu menggunakan wawu. Wasari'u ila mangfiratin mir rabbikum wa jannah. Maka antara yang dikirim ke Kufah dengan yang di Madinah ini ada perbedaan rosem. Satunya ada wawunya, satunya tidak ada wawunya. Karena wawu kan tidak bisa di cover untuk yang sepatunya. Bisa dipahami? Itulah yang kemudian oleh Utsman ini salingannya ada beberapa. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bicara mengenai Kitabatul Qur'an, yaitu penulisan al. Bapak yang mau nanya? Sama yang mau tanya? Mau tanya? Oh enggak. Kamu enggak nanya? Sekarang sudah selesai ya. Dulu kan sempat viral ya. Kamu enggak nanya sekarang kan. Nanti ganti lagi. Dunia harus menuju viral ganti-ganti. Gimana kalau Al-Quran itu tidak hanya viral di dunia, tapi nanti tetap akan viral di akhirat. Kalau celetukan-celetukan yang viral di TikTok, FYP, ya ini viralnya hadiah nanti. Sekarang ini yang rame, sekarang ini yang dibahas orang. Dulu rame sampai di Twitter, trending topic seperti belnya bis itu, om, telolet, om, selesai-selesai sekarang kan. Ganti nanti. Tapi kalau sampai ngaji itu tidak ada matinya sudah. Sampai nanti menghadap Allah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra. Tartati waratil kama kunta turattilu fid dunya fa innaman zilataka inda akhiri ayatin. Apa tahunya tadi?
taqra'uha. Akal ya? Singkat hadisnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang berikutnya. Ini gaya ngantuk. Wahada utawi hal ini. Jadi penjelasan yang atas tadi mulai dari penulisan Al-Quran, zaman Nabi bagaimana, zaman Abu Bakar seperti apa, atas usulan siapa, lalu apa yang dilakukan Abu Bakar, lalu zaman Utsman seperti apa, sampai kemudian dikenal dengan Rasmul Imam. Rasmul Imam itu rosem, tulisan pembakuan standarisasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu jasanya banyak. Utsman ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar juga begitu, tapi demi kemaslahatan, untuk masalihil ummah, untuk juga menjaga kemurnian Al-Qur'an. Kalau enggak gitu, sekarang sudah ada tulisannya aja kita masih keliru, belum lagi nanti perkembangan berikutnya ada titik, ada harokat, ada titik, simbol harokat, lalu sampai menjadi harokat yang hari ini kita kenal. Wahala utawi hal ini iku mukhtasarun, ringkasan. Oh, gini bacanya. Wahala utawi hal ini iku mukhtasaruma, ringkasan penjelasan. Iku mukhtasaruma, ringkasan penjelasan atau ringkasan sesuatu. Ya ta'allaku, yang berhubungan atau yang terkait opoma. Ya ta'allaku, yang berhubungan opoma atau yang terkait opoma. Bi awwali jam'il mushafi, dengan periode awal pengumpulan mushaf. Pengumpulan mushaf itu maksudnya pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu namanya pengumpulan mushaf, jam'ul mushaf. Jadi yang disebut itu mushafnya itu sejadinya, bukan jam'ul mushaf itu sudah jadi mushaf, dikumpulkan mushaf. Enggak. Tapi mengumpulkan apa yang masih terpencar-pencar itu digabung menjadi satu mushaf. Lalu pada zamannya Utsman digandakan, distandarisasi ulang dari sisi penulisannya. Jadi jam'ul mushaf itu sama kayak begini ya. Samaan itu menanak, kalau adang, adang itu apa ya? Menanak ya. Bahasa Jawanya kan adang kan. Adang sego. Menanak nasi. Yang samaan tanah itu nasi apa beras? Beras. Tapi kan sebutannya menanak nasi. Maksudnya sudah jadi nasi masih ditanak juga kan enggak? Paling itu diangetin aja kan. Tapi disebutkan hasilnya. Makanya ini sama jam'ul mushaf. Mengumpulkan mushaf itu bukan mushaf yang sudah jadi banyak terus dikumpulkan gitu, enggak. Tapi ya mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Contoh kayak menanak nasi, itu kan bahasa begitu, itu sudah biasa. Merebus air untuk bikin teh, itu kalau orang Jawa bilang minum teh hangat, kopi hangat, jahe hangat, itu kan disebut wedang. Ketika menanak, ketika merebus air, itu orang biasanya bukan godok banyu, kadang-kadang biasanya godok wedang. Kalau sudah jadi wedang, ngapain digodok? Itu airnya sampai umuk, sampai mendidih, dibikinlah kemudian wedang. Nah, jadinya seperti ini, contoh. Nah, ini wedang teh hangat. Begitu. Apalagi contohnya, banyak gitu ya. Wahada mukhtasaru ma yata'allaku bi awwali jam'il mushafi wa fihi ahadithu kathiratun fi sahihi wa fihi tan'iku ing dalem ma, artinya penjelasan tentang yata'allak bi awwali jam'il mushaf, jadi yang berkaitan dengan menjelaskan pengumpulan mushaf. Ahadithu utawi piro-piro hadith,
ahaditsu utawi pira-pira hadits katsiratun yang banyak fi sahihi ing dalem sahih artinya apa? Hadis sahih. Termasuk di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Tapi penjelasan atau riwayatnya itu sahih. Nah ini kemudian penjelasan bahasa oleh Imam Malik, Imam Nawawi. Wa fil mushafi dan iku ing dalam al-mushaf, penyebutan mushaf. Salatu lughatin utawi tiga lughat, tiga lahjah, tiga dialek. Rupane dhammul mimi wa kasruha wa fathuha. Yaitu dhammahnya mim, kasrohnya mim, atau fathahnya mim. Jadi ada suku-suku di Arab itu kalau nyebut mushaf, itu enggak nyebut mushaf, tapi ada yang nyebut mishaf. Bisa juga disebut mashaf, karena bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah, mimnya, bukan haknya. Kalau haknya mishif, enggak. Mushaf enggak. Mushaf atau mishaf atau mashaf. Fadhammu wal kasru iku masyhurotani. Yang membaca dhamma dengan kasro itu yang masyhur. Jadi yang paling banyak dipakai itu mushaf atau mishaf. Nah kalau yang baca mashaf wal fathu utawi fathah, yang baca mashaf sebagaimana pendapat atau sebagaimana dijelaskan dzakara menyebutkan ha'ing fathah sopo Abu Ja'far An-Nuhas, Imam Abu Ja'far wa ghairuhu dan yang lain, ada ternyata yang menyebut mashaf. Ada pertanyaan? Bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Ittafaqo, sepakat. Ittifaq, sepakat. Sopo al ulama, upara ulama. Alastihbabi kitabatil masahifi, terhadap sunnahnya menulis mushaf, termasuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an, karena mushaf itu kan penyatuan ayat-ayat Al-Qur'an digabung menjadi satu mushaf. Berarti menulis mushaf itu sunnah hukumnya. Di Afrika itu banyak, di YouTube ada, di TikTok ada. Di Afrika itu masih ada orang-orang anak kecil-kecil gitu ya. Itu menghafal Al-Qur'an dengan cara menuliskannya. Jadi ayat Al-Qur'an itu ditulis dan nanti tulisannya itu itulah yang distorkan. Nanti dikumpulkan tulisan itu sampai dia khatam. Sehingga khatam itu dia dapat dua, hafalannya dia dapat, nulisnya juga benar. Cuman prosesnya lama. Soalnya nulis di sini. Jadi ayatnya ditulis. Nah kalau di kita ini langsung menghafal dari mushaf yang sudah tercetak. Kelemahannya apa? Banyak yang hafal, tapi nulisnya mungkin masih ada kesalahan. Saya tidak jamin sekian
santri ini sudah bisa nulis semua tanpa melihat mushaf. Mau dicoba, gak ada apa-apanya? Gandengnya ya apa? Itu kadang-kadang itu masih bingung. Karena nulis itu sangat terkait erat dengan pemahaman terhadap makna. Kalau paham artinya, bisa bahasa Arab, paham Al-Quran, itu insya Allah dia bisa nulisnya. Walaupun di beberapa tempat, nanti tinggal ini tulisannya rosemnya pakai Utsmani apa Imla'i. Kan begitu. Dan ternyata yang ditulis itu, lah kalau orang dulu itu kan nulis juga pakai namanya Sabak dulu. Itu katanya, saya enggak menang ini. Cuman katanya itu kayak Sabak yang dijual-jual yang sekarang. Jadi tulisan itu bisa dihapus. Jadi nulis, lalu distorkan itu dihapus sedikit, sampai nanti terhapus semuanya. Menghafalnya begitu. Itu lebih kuat. Cuman prosesnya lebih lama. Sekarang kan banyak sistem atau metode menghafal cepat. Tapi cepat hafal, cepat lu. Nah, yang kita cari itu yang cepat hafal, lama lupanya. Kuat ingatannya, ini yang paling penting. Kalau sama enggak bisa cepat-cepat, ya yang penting lama prosesnya, tapi ojo susu teman-teman. Tapi lama di memori kita, ini yang paling penting. Bagaimana hafalan itu tetap melekat dalam hati kita. Makanya orang menghafal yang hafalannya baik itu kan disebut dengan an-dhohril qalbi. Dhohar itu maknanya itu bisa yang tampak luar. Dhohar itu bisa dhohir, bisa yang tampak. Itu kalau diterjemahkan itu, hafalannya itu di luar kepala. Artinya di luar kepala itu an-dhohril qalbi itu bukan di luar kepala sehingga tidak masuk sama sekali. Tapi maksudnya di luar kepala itu gini. Berarti koyok-koyok Quran itu sudah di dalam hatinya itu sangat nyata, dhoharo. Jadi moco itu koyok ketok tulisannya, padahal tidak ada tulisannya di depannya. Iki panjangnya begini. Jadi gak keliru. Soalnya koyok-koyok Quran itu betul-betul dhohir di dalam jiwanya. Itulah hafalannya luar biasa. Orangnya namanya ya, laki-laki ya mungkin. Atqona yutkinu itqonan. Itqon itu kan yang kemudian fahuwa mutkinun. Kalau perempuan mutkinatun, itu kembali ke orangnya. Saya itu akhir-akhir ini sering ini melihat istilah-istilah orang-orang itu ya lucu-lucu ya kadang. Saya pernah dengar orang sambutan atau ngisi ceramah di acara tasyakuran ada orang mau pergi haji. Yang haji itu suami dengan istrinya. Berarti kan satu laki-laki, satu perempuan. Moro-moro MC-nya atau penceramahnya itu bilang, mudah-mudahan Bapak A dan Ibu B, umpama namanya loh ya, ini menjadi mendapatkan haji yang mabrur dan mabruro. Bener apa salah ungkapan itu? Pernah dengar tapi? Ini saya luruskan. Jadi kalau haji itu yang disifati itu hajinya. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruro, wa sa'yana sa'yan mashkuro, wa dhanbana dhanban maghfuro, wa tijaratana tijaratan lan tabur. Jadi kalau haji itu cukup disifati mabrur, karena yang disifati mabrur itu hajinya, hajjan mabruron. Jadi enggak usah semoga ibu hajinya mabruro. Haji mabrur tetap, enggak usah ditambahin mabruro. Ada lagi yang sambutan akiko atau bukan akiko lah apa gitu ya, di sekolahan lah kan ada laki-laki ada perempuan, mudah-mudahan enggak keliru contohnya, umpama begini, mudah-mudahan menjadi amal solih dan solihah, benar nggak? Kalau amal nggak usah solihah, kalau amal ya mau solih gitu aja. Baru kalau dijamakkan al-a'mal as-solihah, amal-amal yang solih. Baru kalau orangnya yang disifati, mudah-mudahan menjadi putra yang solih, benar.
mudah-mudahan menjadi putri yang solihah. Itu benar. Tapi kalau amal, enggak usah amal solihah, walaupun untuk perempuan. Karena yang amal itu yang disifat itu amalnya yang soli. Bisa untuk perempuan, bisa untuk laki. Woi, tak tutui sama ini. Saja ini rahasia. Tapi karena ini untuk masa depan kalian, sampean harus tahu itu hal-hal yang remeh tapi sering keliru. Ada orang sambutan, sampean titeni. Kalau orang sambutan yang terhormat para asatid dan asatidah, benar apa salah? Salah. Yang benar ustazah. Nah, ini sudah tahu yang biasa MC. Jadi jangan sampai keliru. Kalau asatid dan asatidah itu sama-sama jamak taksir. Jamak taksir. Apa jamak taksir itu artinya? Jamak taksir itu taksir itu kan maknanya dari kasarayus kasiru taksir. Taksir itu pecah dari asalnya. Artinya pecah itu apa? Ya kadang itu tidak bisa diduga. Kita pun murmur tadi kutu pun. Tapi nanti ada pilihannya, sifat-sifat jamak taksir itu apa saja. Asatir itu jamak dari ustaz. Asatidah itu juga jamak dari ustaz sama. Jadi kalau ustazah ya ustazah. Yang saya hormati para asatid dan ustazah. Atau kalau dalam bahasa Arab biasanya cukup para asatid. Itu sudah mencakup ustazahnya masuk di dalamnya. Jadi tidak usah dikasih asatidah. Nah, asatidah lah lanang mau dijamakan lagi. Tidak pas. Terus ini yang sawering, ya Allah. Sama yang titeni, pokoknya ada uang sambutan. Sama yang ruwok. No. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Terus ada apa? Ada wawunya enggak? Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunyawatin apa ala umurid dunyawatin? Gak usah wawu. Ini kok ono. Yang sudah jadi tokoh sambutan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunyawatin. Nah, kok dikasih wawu. Nanti kalau dikasih wawu malah enggak nyambung maknanya. Coba amin lihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Ya kan? Yang mengatur Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Wa bihi nasta'in. Kami memohon pertolongan kepada Allah. Mestinya apa? Dari apa terhadap apa? Ala umuri dunyawati. Memohon pertolongan terhadap semua urusan dunia dan akhirat. Umuri dunia, urusan-urusan dunia wati. Din itu pembalasan. Yaumiddin itu hari pembalasan. Yaumiddin itu hari di mana nanti agama itu menjadi jelas. Kalian tahu agama itu menjadi jelas? Maksudnya apa? Apa yang dijanjikan di dalam agama itu semua akan terbongkar, terbuka. Sama yang disuruh sholat, suruh ngaji, dapat pahala. Itu sekarang keimanan kita yang berbicara. Tapi nanti balasannya ketika di akhirat. Sama yang sodako dan seterusnya. Itu nanti balasan di akhirat sehingga menjadi jelas. Wa ala apa? Wa bihi nasta'in ala umurid dunya. Coba kalau dikasih wawu. Wa bihi nasta'in. Kami memohon pertolongan kepada Allah. Wa ala umurid dunya waddin dan atas urusan ya kok dani mana lapo. Nah, ini enggak perlu. Wah. Paham? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqal ulama wa ala istihbabi kitabatil masahif wa tahsini kitabatiha dan memperbagus tulisan mushaf, memperindah tahsin, hasan ayu hasil tahsin. Kalau ada di antara kalian yang bagus tulisan Arabnya, kaligrafinya bagus, itu bisa mendapatkan pahala lebih. Sehingga orang lain tuh melihat, indah sekali tulisannya. Ini yang sekarang kan fontnya sudah banyak yang font komputer. Itu kalau dulu mushaf Madinah, mushaf yang dicetak di Madinah itu Mujamma' al-Malik Fahad itu asalnya tulisan tangan,
dulu belum ada mesin cetak, belum ada komputer, itu tulisan tangan, lalu tulisan tangan itu dibagukan menjadi standar tulisan Mushaf Madinah. Itu ada seorang khotot namanya, kalau tidak salah, Sheikh Uthman Toha, sudah sepuh, ya masih ada sekarang ini, orang Arab sana, menulis Mushaf. Dilihat itu enak, itu khotnya naskhi. Nah itu coba, kalau tulisan itu kemudian dibaca orang yang melihat tulisannya api, kalau ngelok tulisan api itu kan seneng, bisa terbaca itu, maka berapa kiriman pahala yang didepositkan oleh orang yang menulis mushaf itu. Kalau sekarang umpama sudah ada komputer, maka yang menuliskan di komputer, umpama ngetik pakai font ini, itu juga dapat jariahnya tulisan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an dibaca. Dan hanya itu, watabayyiniha, dan memperjelas tulisan mushaf. Wa idhahiha, sama, memperjelas tulisan mushaf. Wa tahqiqil khatti duna masyaqqatin. Dan juga tahqiq itu ya memperindah tadi, merealisasikan tulisan itu duna masyaqqatin wa ta'liqihi. Artinya apa? Ya pokoknya nulis tapi tidak pakai tambah ruwet-ruwet sehingga memberatkan, jangan. Wa ta'liqihi, dan ta'liqnya. Jadi ta'liq itu yang yang menggantung pada khot tersebut. Dulu contohnya, dulu itu enggak ada harokatnya, simbol harokat kan enggak ada. Terus oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi diberi simbol harokat. Itu juga jasa yang luar biasa. Itu boleh, asalkan untuk tujuan menjaga kemurnian Al-Quran. Maka penjelasannya berikutnya ini. Qala ulama, para ulama berpendapat atau berkata, wa yustahabbu, dan disunnahkan, apa naqtul mushafi wa syakluhu, memberi titik mushaf dan memberi harokat. Memberi titik, dulu Abdul Aswad Abu Ali, Nasir bin Asim Al-Laythi, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi pada periode berikutnya, sehingga sampai kita kenal hari ini sudah ada titik, sudah ada harokatnya. Itu disunnahkan. Fa innahu siyanatun, fa innahu mongko sak temeni memberi titik dan harokat pada mushaf, iku siyanatun, bisa menjaga. Fa innahu maka sak temeni naktul mushafi wa syakluhu, iku siyanatun, bisa menjaga. Minal lahni, dari kesalahan. Fihi ing dalam mushaf, fihi ing dalam mushaf atau Al-Quran. Wa tashif, tashif di situ ya termasuk kesalahan, penyimpangan, kesalahan itu ada di, jadi lebih menjaga. Ada yang tahu mushaf tajwid warna? Sekarang ada ya. Dan itu sudah di ACC oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dulu pada zaman sahabat ada enggak tajwid warna? Ya ada. Itu di Indonesia itu adanya. Orang Indonesia itu. Jadi karena baca Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Walaupun ilmu tajwid itu munculnya belakangan, tapi ilmu itu muncul, kenapa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Maka disusunlah secara prakteknya, oh kalau warnanya ini namanya bacaan idgham. Kalau warnanya ini mat. Kalau warnanya ini, kan ada warna biru, magenta, apalagi, nah hafalnya. Berarti hukumnya apa? Memberi warna pada mushaf tajwid hukumnya sunnah. Sama, karena kayak ini, yustahabu, memberi titik itu yang dulunya tidak ada, itu sunnah. Berarti bisa dikiaskan
Oh nek ngono, cek uang gak keliru tajwid itu dikei warna, maka itu juga bagian dari kesunahan. Ada lagi yang lain. Muncul Al-Qur'an dengan tanda waqaf. Nah, contohnya ini, Al-Qur'an Al-Qudus. Di luar tanda waqaf itu dikasih tanda begini, seret, seret. Kalau waqafnya di sini, maka ibtidanya dari sini. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. Mandek. Padahal enggak ada waqafnya, tapi boleh mengambil waqaf sendiri, ikhtiar. Wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukulu. Wow itu. Nah, berarti memberi tanda waqaf itu juga sama kayak tadi. Paham ya? Hukumnya apa? Karena membantu orang yang tidak faham ayat Al-Quran sehingga berada pada pemberhentian yang tepat. Karena pemberhentian yang tepat itu juga membantu benarnya dari sisi makna. Kalau berhentinya tidak tepat, kira-kira maknanya bisa berubah tidak? Bisa, bahaya. Dulu guru saya itu kalau mencontohkan tuh, kalau bahasa Indonesia ini, ada tentara, ada seorang tentara, ya, hijau celananya mengejar pencuri. Kan wakafnya begitu yang pas. Ada seorang tentara, hijau celananya mengejar pencuri. Itu kalau wakafnya enggak pas. Ada seorang tentara hijau, ya kan, celananya mengejar pencuri, lo kan sudah beda. Itu contoh gitu wakaf. Lah, contohnya justru 7. Usah wakaf saja nih, tapi sampean bikin wakaf sendiri enggak paham maknanya. Justru 7 pertengahan tuh surat Al-An'am kan ada ayat innama yastajibul ladzina yasma'un. Wakaf kan? Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Moro-moro sampean mandek di wal mauta, itu maknanya berubah. Enggak sesuai dengan maksudnya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Orang kalau enggak paham maknanya dikira bodoh, padahal kayak tadi itu bisa berubah maknanya. Ada seorang tentara hijau celananya mengejar pencuri. Yang mengejar pencuri hijau celananya apa seorang tentara tadi? Seorang tentara. Wakafnya diganti. Ada seorang tentara hijau celananya mengejar pencuri. Itu kan sudah beda. Kalau ditulis kan tidak ada tanda baca kan sama. Itu contoh. Atau begini, dalam bahasa Arab itu ada ungkapan yang beda waqaf, itu maknanya jadi beda. Mudirah, mudirah itu apa artinya, Rek? Direktur atau kepala. Kalau di sini ya punya lili, ulili ya, direktur. Mudir laki-laki, kalau mudiratun perempuan. Umpama mudiratul madrasah al-jadidah, direktur sekolah yang baru. Sama mudirah al-madrasatil jadidah, direktur sekolah yang baru. Bedanya di mana? Iya, itu beda. Yang pertama, kalau mudiratul madrasah al-jadidah, direktur sekolah yang baru, maka yang baru itu direkturnya baru dilantik. Tapi kalau mudirah al-madrasatil jadidah, direktur sekolah yang baru. Yang baru apanya? Sekolahnya. Kan sudah beda, gara-gara beda waqaf. Di rumah itu dulu ketika anak saya masih kecil, ya sama sekarang ada ya, saya beli poster. Dulu aku di sini ada posternya. Sing gambari wong sholat itu loh, gambar wong sholat, bacaannya itu hanya satu lembar. Tulisannya di atas itu tuntunan sholat ringkas. Sama nek moco ya apa? Tuntunan
sholat ringkas. Apa? Tuntunan sholat ringkas. Di mana wakofnya? Lah kalau madzhabnya begitu, tuntunan sholat ringkas. Berarti yang ringkas sholatnya apa tuntunannya? Sholatnya. Itulah sebabnya, gara-gara kita salah membaca wakof, sehingga sampai hari ini sholat kita sangat ringkas sekali. Wakofnya. Gara-gara mocanya keliru. Tuntunan sholat ringkas. Oh, iki sembayangnya tak cepet ya, iki carane. Tapi coba kalau bacanya begini. Tuntunan sholat ringkas. Yang ringkas apanya? Tuntunannya, tuntunan sholat. Ya, tuntunannya. Kenapa kok disebut ringkas? Karena tidak harus buku yang tebal. Hanya satu poster sudah cukup. Maka disebut tuntunan ringkas dalam melaksanakan sholat. Aslinya begitu. Tapi gara-gara mocanya iku mang, tuntunan sholat ringkas akhirnya terbawa sampai sekarang. Bukan sampean, kalau sampean enggak, saya. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Perbedaannya tentang rasul Utsmani kayak rasul Imai. Jadi Rasul Utsmani itu memang kalau sampean baca buku-buku tentang Rasul itu ada kaidah. Tapi Rasul Utsmani itu juga ternyata itu tidak seragam sama semua. Karena boleh jadi Rasul Utsmani itu ada pilihan. Kan Utsman tadi menyalin beberapa mushaf. Makanya sampai hari ini itu terjadi perdebatan. Apakah Rasul Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi? Kalau tauqifi itu given. Given itu sudah pemberian dari sononya. Ada yang mengatakan, oh ini ijtihad. Tapi dibakukan oleh Utsman. Kalau rosem imla'i itu rosem yang sesuai dengan kaidah-kaidah imla. Contoh, kalau huruf itu dibaca panjang, kalau sebelumnya didahului fathah, maka mutlak ada alifnya. Tapi kalau Utsmani tidak begitu. Contoh, lafaz ar-Rahman itu secara khot Utsmani tidak ada yang ada alifnya. Maliki itu kalau ditulis Utsmani itu tanpa alif, tapi kalau ditulis imla'i alifnya muncul. Kalau Maliki masih ada ulama yang memperbolehkan, tapi kalau Ar-Rahman itu mutlak harus ditulis model Rasul Utsmani. Kenapa? Karena di situ menyimpan rahasia yang luar biasa. Jadi gampangannya begini. Kalau imla'i itu ya sesuai kaidah imla. Zahirnya seperti apa? Ya bacanya itu. Kalau Utsmani enggak. As-shalah tulisannya ada wawunya. Itu ada yang baca as-shalawah, ada yang baca as-shobo. Jadi bacanya bisa macam-macam, tapi bacaan itu berdasarkan riwayat. Lalu khot Utsmani, rosem Utsmani itu dipakai untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau imla'i selain Al-Qur'an maka menggunakan imla'i. Bahwa sampai nulis dalam kitab fikih kita bus sholati, yaitu imla'i. Sholat tulisannya biasa, pakai alif begini. Nah, kalau Al-Quran ditulis dengan imla'i, ini ada yang mengatakan boleh, yang penting kiroatnya tetap benar. Ada yang mengatakan tidak boleh. Harus Utsmani. Tapi yang harus kita ketahui, tulisan mushaf standar Indonesia dengan tulisan mushaf Madinah, itu dua-duanya sama-sama Utsmani. Jadi sama-sama Utsmani. Makanya mushaf yang standar di Indonesia, mushaf yang dinyatakan apa jenis mushaf yang di Indonesia itu sesuai keputusan Menteri Agama itu kan ada 4. Mushaf Bahriyah. Ini mushaf pojok ini. Terus yang kedua mushaf Utsmani. Lalu yang ketiga, mushaf Braille untuk orang tunanetra. Dan yang terakhir, mushaf Isyari. Jadi mushaf isyarat. Sudah pernah tahu? Sampai nanti kalau di rumah, download Quran Kemenak. Nanti di Quran Kemenak itu ada mushaf Isyari itu untuk saudara-saudara kita yang tuna rungu, tuna wicara. Jadi ngajinya itu pakai mushaf isyarat, karena dia tidak bisa baca tulisan Arab.
Jadi huruf Braille, kalau huruf Braille ya, huruf Braille itu juga sama. Huruf Braille itu kan hanya kode dan itu ada simbol-simbol yang dihafalkan. Oh, kalau simbol begini, titiknya begini, itu harokat fathah. Kalau ini hurufnya lam. Itu tidak sama dengan lam yang dikasih titik-titik, enggak. Itu ada kodenya sendiri. Itu juga dihukumi mushaf. Walaupun tulisannya tidak nampak begitu, tapi memegangnya dalam mazhab Syafi'i harus dalam kondisi suci. Mushaf Isyari juga begitu. Makanya kita itu bersyukur bisa melihat dengan jelas, sehingga tulisan-tulisannya bisa kita baca. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau imla itu ya sesuai dengan kaidah imla. Hamzah wasol ditulis, ada Rasul Ain. Kalau Hamzah Qot'i ya, kalau Hamzah wasol tanpa Rasul Ain. Tapi kalau Khot Utsmani tidak harus begitu, karena Utsmani itu hanya rumahnya. Dikasih harokat, itu tambahan periode berikutnya, penyempurnaan. Jadi yang jelas, ada beberapa yang tidak bisa diimlaikan. Contohnya sampai nulis Ar-Rahman, itu tidak pakai alif, karena nanti ada alifnya dengan tidak, itu dari sisi makna itu berbeda. Bisa dipahami. Cuman yang kita pelajari biasanya itu yang ada kaidahnya itu khot yang imla'i. Sudah ada pelajaran imla, khot imla, apa qaidul imla. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana huruf itu ketika di depan, ketika di tengah, ketika di akhir. Dia di akhir bisa ketemu siapa? Dia bisa digandeng kalau ketemu ini. Kalau ketemu ini tidak bisa digandeng, kan begitu ada. Yang lain? Ada pertanyaan? Badan. Sedikit lagi. Wa amma karahatu syabi wa nakhai an-naqta atau an-nuqta. Adapun Imam Syafi'i dan An-Nakhai yang memakruhkan pemberian titik, ing titik itu maksudnya memakruhkan pemberian titik pada mushaf. Fa inna makariha, maka sesungguhnya keduanya itu tidak senang memakruhkan hu ing nuqta, hu ing titik tadi, nuqat. Iku fi dzalika zaman, pada masa itu. Iku fi dzalika zaman, pada masa itu. Khaufan karena khawatir. Khaufan karena khawatir. Minat taghyiri fihi. Khawatir terhadap perubahan di dalam mushaf. Khawatirnya titik kacek saksit malah keliru. Maka Imam Syafi'i dan Imam Nakhai mengatakan tidak usah dikasih titik, itu makruh. Karena khawatir gitu loh, jangan-jangan titiknya keliru tambah salah Qur'annya gitu loh. Tapi kata Imam Nawawi, waqad amina, waqad amina, dan teman-teman wis aman. Jadi hal tersebut sudah aman. Waqad amina, dan teman-teman wis aman. Apa hal tersebut? Oh, wa waqad amilan, teman-teman aman, apa zalika, hal tersebut, al yauma, ing dalam hari ini. Jadi hal tersebut hari ini sudah aman. Maka kalau sudah aman, fala man'a, maka tidak ada larangan iku maujud. Fala man'a, maka tidak ada larangan iku maujud. Wala yamtani'u ma'a dhalika likaunihi muhtathan fa innahu minal muhtathatat minal muhtathatil hasanati falam yamtani' minhu kanadha'irihi mithl tasnifil ilm wa bina'il madaris war ribatat wa ghaidhi dhalika wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an.
Ija'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa qullabana wa qalibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlu tawakasatuh wa ja'alna wa iyyahum min alladhina astafayta min ibadika alladhina waridu kitabaka wa sabaku bil khairati wa idhika bil rahmatika ya rahmat rahim. Allahumma fa'ana ma'alamtana, Allahumma fa'ana bima'alamtana wa alimna ma'yamfa'una wa rizukna ilman nafi'a. اللهم إنا نستودعك ما قضعنا وما حفظنا وما علمتنا فاردته إلينا إلى حاجة إليك أحدنا يا رحمة الرحمن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا رحمة الرحمن. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل Allahumma bihamdika sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin adanallahu wa iyyakum ajma'in ala fadlikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.